Hai, 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 hai Format Lovers, apa kabarnya nih? Wah, kembali lagi bersama Bella. Kurang lebih selama 1 jam ke depan, Bella akan menemani Hai Format Lovers semua untuk masak-masak seru di Hai Format Cooking Club. Dan teman-teman Hai Format Lovers, aku mau sapa-sapa dulu nih untuk Food Lovers semua. Halo Food Lovers, apa kabar juga nih? Di Hai Format Cooking Club kita akan masak-masak seru bersama Mama Suka. Dan di Hai Format Cooking Club kita akan membahas tips and trick resep yang tentunya mudah dan praktis untuk Hai Format Lovers semua lakukan di rumah nih, serta food lovers juga. Kak Reza, Kak Sinta Reza nih. Wah. Ini bingung nih namanya ya. Lengkap ya nyebutnya. Jadi udah suka kebalik-balik deh. Halo Kak Sinta, apa kabar? Halo, kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Nah, Kak Sinta, boleh dong disapa-sapa dulu untuk banget first yang lagi join nih bersama nice. Kita dan food lovers juga. Aku udah gak sabar dari tadi. Iya. Jadi aku lari-lari sini. Oh my God. Halo, food lovers dan juga hypermart lovers dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat ya. Betul. Ya. Dan hari ini kita senang-senang bareng. Kita akan memasak masakan yang enak banget. Ya. Apalagi senang banget nih Kak Bella. Terima kasih banyak ya. Sudah mengizinkan Mama Suka Indonesia untuk berkolaborasi dengan Hypermart Cooking Club. Betul banget. Dan kita juga di Hypermart Cooking Club senang banget. Ya, banget kolaborasi bersama Mama Suka. Dan tentunya kalian juga harus stay tune terus. Kenapa? Harus, karena oh my God. Jadi nyanyi saya tuh. Karena saya udah ngelirik di sana itu. Aduh, saya mau pulang. Boleh, silakan. Oke, Mama Suka sudah menyediakan. Jadi nanti kita akan ada giveaway ya. Iya, benar banget. Nah, yang beruntung akan mendapatkan nih yang dipegang Bella. Wah, ini yang lagi kekinian nih Kak Bella. Lagi kekinian tuh ya, Hypermart Lovers. Wah, oh lovers. Nah, karena Mama Suka juga tahu nih keinginan dari Bu Ibu Food Lovers, Hypermart Lovers semuanya. Okay. Dengan sepenuh hati sesuai tagline dari Mama Suka. Mantap. Saya bawakan ini paket produk dari Mama Suka juga nanti untuk 10 orang yang beruntung. 10? 10. Maunya sih 100. Maunya 100 ya. Mudah-mudahan nanti 100 sih. Oke. Tapi hari ini kita 10 dulu deh. Ini banyak banget nih. Jadi kalian harus stay tune terus. Siapa tahu Hypermart Lovers atau Food Lovers yang beruntung mendapatkan ini. Waffle Maker dan juga paket produk dari Mama Suka Indonesia. Betul. Nah, Kak. Yes. Dan Bella juga mau ingetin juga, kita selalu patuhi protokol kesehatan. Harus, ya. Harus ya. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Iya, betul. Nah, Kak, kayaknya kita nggak usah lama-lama nih ya, Kak. Iya, nanti kita di demo kalau iya, bisa di demo kita. Jadi, Kak, hari ini kita mau masak, bukan kita berdua kan? Ya, bukan, bukan. Kita nih. Makan aja nanti dibawa pulang. Oke, okay. Jadi kita mau masak bersama salah satu chef ya? Iya, salah okay. Satu chef handal juga kita nih di dunia kulineran. Boleh, silahkan langsung aja. Oke, okay. Coba kita lihat. Di hypermart juga ada ya kak ya, di hypermart juga ada. Oh, bisa, jadi
Benar, jadi tadi tuh chef lagi beli di hypermarket, semua produk ini ada semua, apalagi juga dengan produk Mama Suka. Karena kita pakai Mama Suka dari saus-saus bulgogi. Dan chef aku dan juga Mabel, Mama Suka dari saus-saus bulgogi ini adalah salah satu produk baru dari Mama Suka. Dia masuk varian Asian Sauce Series. Di mana tekniknya adalah hidupkan chef dalam dirimu. Jadi bisa jadi chef. Tapi tenang aja, enggak akan menggantikan chef. Karena chef akan selalu ada di hati ini semuanya. Ini kak Radio Chef komitnya nih, dia ini membawa cita rasa khas Korea. Dari rumah. Jadi enggak usah perlu kita ke luar rumah atau ke Korea langsung. Giginya kita harus lepas. Nah, dibersihkan dulu. Itu harus dilepas. Dilepas dulu. Kalau nggak dilepas gimana, Chef? Pasti ada keras-kerasnya di sini. Nah, ini ada tinta cuminya. Nah, kita harus buang. Ini tinta cuminya. Jadi kalau kita masak pasti hitam. Nah, kita buang. Buat yang nggak suka hitam-hitam kali gitu ya. Kita buang di sini. Kalau yang matanya kita buang juga. Wow, baru kali ini aku lihat makan di resto gitu tetap ada ya. Udah semua udah dibersihin. Kita belah dua. Kita belah dua. Nah, ini cuminya masih ada kulit, tapi buat ibu-ibu yang di rumah, ini serela. Jadi bisa dilepas juga. Yang suka mulus boleh. Mulus, tapi saya sukanya yang mulus sih. Yang mulus sih. Cuminya. Jadi biar kelihatan bersih gitu. Nah, kayak ada tips nggak sih chef untuk mencari memilih cumi yang segar gitu? Cumi yang segar intinya nggak berlendir, berlendir dan nggak berbau. Nah, di sini paling pentingnya di sini kotoran kita harus bersihin. Sudah. Nih semuanya udah semua. Kita potong ukuran 1 sampai 2 cm. Ini karena udah profesional langsung potong. Sudah, ini semuanya udah bersih. Kita cuci bersih. Kita campurin baking soda. Di resepnya saya itu ada campur baking soda sama garam, direndam sampai bersih berapa menit, langsung ditirisin. Ditirisin ini jadi ditirisin. Yang ini yang jadinya ini saya udah marinasi. Ini cuma pakai bulgogi aja, saus bulgogi. Pakai saus bulgogi cukup lah, semua jadi enak.
Chef, maaf saya ada pertanyaan kabila tadi. Oke. Gimana sih tipsnya biar kita mengolah cumi itu cuminya nggak alat gitu kalau misalnya poinnya ya? Gitu. Nah, itu rahasianya biar nggak alat. Rahasia, catat. Oke, waktu berangkat kita di sini. Aku besok kan. Nah, rahasianya cumi jangan terlalu masak terlalu lama. Enggak boleh jangan terlalu lama. Pas ya waktunya. Harus pas karena alot. Nah, biar lebih crunchy makanya saya direndam pakai baking soda sama garam. Jadi pas dimakan tuh lebih di mulut tuh lebih crunchy gitu loh. Itu rahasianya sama enggak boleh masak terlalu lama. Nah, biasanya standarnya berapa lama, Chef? Biasanya terlalu lama. Cukup sekitaran 5 menit 10 menit gitu. Oke, baik. Nah, ini ini yang tadi saya udah jelasin, ini udah dimarinasi sama cukup saus bulgogi mama suka. Ini cukup gua juga. Wow, ini sekitaran 5 sampai 10 menit. Wah, cepet banget ya. Cukup. 5 atau 10 menit. Tapi semakin semakin lama, semakin enak sih sebenarnya, okay. Kak. Atau bisa juga dimasukin ke kulkas, iya nggak sih, Chef? Iya, benar banget, malaman. Oke, okay, malaman tuh. Kalau misalkan nih, Chef, dan Kak Bella, misalkan kita nggak punya cumi nih, Chef. Nah, ganti bisa pakai seafood yang lain nggak sih, teman-temannya yang lain gitu? Okay. Bisa pakai udang, bisa pakai kerang, selera sih. Pake, sotong gitu bisa, sotong ya? Bisa. Darahnya dia, berarti nanti nama resepnya adalah sotong bulgogi mama suya. Gitu lah. Sotong. Oke. Wah, asik banget ya. Soalnya kadang kalau kita bicara seafood itu ya beda, kadang kan cara masaknya agak lama ya. Jadi orang yang malas duluan. Tapi cuma standar goreng-goreng doang. Tapi ternyata semua mama-mama suka itu simple, instan. Oke, saya sambil prepare ya. Prepare. Sambil nunggu marinasi, saya sambil prepare. Buang media diri-diri. Oke, ini Chef lagi prepare kita bisa cicip dulu nih dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Wah, keren banget. Nah, Kak Bella, aku mau kasih tahu nih Kak Bella. Mumpung ada Hypermart Lovers, ada Food Lovers di seluruh Indonesia. Mungkin seluruh dunia ya? Benar? Soalnya lagi pagi ada yang di Inggris. Pokoknya ada digital, soalnya bisa. Seluruh Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, ini nih Kak Bella nih ya. Bersyukur banget nih kalau kita bisa berkolaborasi dengan Hypermart Cooking Class, senang banget. Karena kalau saya lihat kan acaranya juga ini ya sangat bermanfaat ya untuk para ibu-ibu dan juga buat para ini ya remaja-remaja yang lagi pengen masak gitu dengan lagi dan lain sebagainya. Mama muda ya. Khususnya sih kak pencinta drakor, pencinta drakor. Nah, kebetulan di sini juga Mama Suka mau ngasih tahu, kalau Mama Suka juga menyediakan berbagai macam produk dan ini lengkap juga di Hypermart. Kayaknya Hypermart Lovers dan Lovers. Ini juga di belakang udah banyak ya. Ada saus, kemudian ada dressing, mayones, kemudian juga ada jangan lupa nih cemilan kesukaan saya. Betul, itu ada rumput laut ya, ciptaan Hypermart untuk semua. Sukrim bahkan juga ada cepuk, wah banyak banget ya. Jadi semua bisa langsung belanja nih ya. Benar banget. Udah jadi iris. Cuma kita biar cepet aja, saya udah iris bombaynya. Mau tahu aja deh, kita udah lapar ya. Biar cepet aja, simpel. Takutnya orang-orang di rumah, aduh pengen buru-buru melihat gitu. Eh, kalau aku sih juga pengen buru-buru. Oke, saya langsung masak aja ya. Yuk, langsung. Monggo. Okay. Ibu dan food lovers dan semuanya Hypermart lovers bisa langsung catat juga. Kalau nanti mungkin bisa diupload juga ya. Nanti ya, akan diupload juga di feednya Instagram dari Hypermart. Oke. Ini ada pertanyaan ya Kak dan Chef. Apa tuh? Kalau bulgogi Mama Suka bisa dikombinasikan sama produk Mama Suka apa? Kok banyak Kak Bella ya? Nah, Chef kami mungkin sambil sambil masak ya. Saya bantu Chef. Terganggu ini enggak apa-apa. Iya benar. Jadi ini bisa dikombinasikan dengan produk-produk lainnya juga nih Kak Bella. Misalkan nih ya, kita lagi bikin produk tuh kemarin itu kalau enggak salah kita lagi bikin untuk salah satu resep tradisional dari hasil itu Korea gitu kan, pancake Korea gitu ya, dengan jadi kita bisa pakai tepung Mama Suka, kemudian juga dipadukan dengan es bulgoginya seperti itu. Ini nih ya, betul.
Itu juga bisa. Oke. Bisa udah. Dan yang lainnya juga ya, dan sebenarnya bulgogi ini nggak cuma dipakai untuk dagingnya juga sih pun kambingnya. Jadi kalau misalkan nih, ya tau lah ya kalau lagi tanggal tua, oh my god, ya, kami tetap pengen makan enak. Siapa sih yang nggak mau gitu? Siapa yang nggak mau? Iya, bisa banget nih dipadukan sama tempe. Oh, jadi tumisan juga bisa. Enak ya. Ini tapi rasanya enak. Kita rasa khas Korea. Ini kamera udah nyium wangi-wangi kan nih? Iya, wangi banget nih. Jadi tunggu wangi keluar semua. Udah matang semua, baru cumi yang udah dimarinasi kita masukin. Oke, udah enggak sabar nih saya nih. Waduh. Ini kameranya boleh masukin semuanya. Pelan-pelan. Aduh, saya tidak bisa. Ini tuh saus-saus yang marinasi dimasukin. Masukin. Wow. Oke, okay. Mungkin kita mau ingetin lagi ya teman-teman yang baru join untuk Hyperman Lovers atau Food Lovers. Jadi kita menu pertama ini itu dengan masak-masak resepnya itu buat ibu-ibu di rumah, sesuai selera sih, tapi kalau yang udah suka asin bisa lebih banyak lagi. Oh, jangan asin-asin, nanti hipertensi. Atau mau gitu ya. Oke, okay. Marinasinya tadi berapa lama sih? Ada yang nanya lagi. Oh, marinasinya. Oke, marinasi cuminya itu 5 sampai 10 menit. Cepat sampai 10 menit. Tapi kalau misalnya pengen lebih meresap lagi, itu semalaman ditaruh kulkas. Itu lebih enak lagi. Tinggal tidur pagi-pagi. Tinggal itu juga maknyus. Maknyus. Tapi kemudian besok nih kabar bisa dicobain. Tapi di sini kita langsung belajar siap bermat. Besok kan ini kemampuan memasak kita nih sangat kita tambahin sedikit iya adanya kita matiin dulu nih masukin gula sejumput aja 2 sendok makan 1 sendok makan teh oke udah ya. Nah tambahannya lagi saya pakai produknya kecap Mama Suka juga tapi saya udah dibotolin ya. Iya dan botolnya ini kabel ini botol 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 ini botol. Oke, siap, ntar aku cek ya teman-teman jual ya. Bisa langsung cek langsung kasih. Ini berapa lama? Cukup. Mungkin aku bantu chef. Boleh. Bisa garnish. Boleh garnish, saya siapin piringnya. Silakan. Ini oke ya. Oke, boleh. Ini kita mohon maaf ya, plasting-plasting. Iya, soalnya selain kita udah gak sabar juga ya. Bener banget. Kita juga pengen handal juga nih kayak chef. Udah. Oh, ini udah ya chef? Udah setengah matang. Nah, paling nih terakhir daun bawangnya. Oke. Nah, jadi ada buat warna. Itu gak semuanya ya? Enggak. Semuanya karena buat garnishnya ya? Garnishnya, biar cantik. Ini by the way dari Kak Panam kita nih Kak Sinta. Apa bedanya saus bulgogi sama saus tiram chef? Oke. Pasti beda dong. Dari namanya beda. Beda banget. Beda. Gimana tuh chef? Oke. Kalau saus tiram itu terbuat dari kerang kayak gitu ya. Terus kalau saus bulgogi dari Mama Suka terbuat dari banyak lah campurannya. Kalau memang saus tiram itu kan memang bahan dasarnya dari tiram ya. Beda. Kalau saus bulgogi sendiri itu memang perpaduan dari ada rempah-rempah. Memang sausnya itu tes Korea seperti itu. Jadi di dalamnya itu juga ada ekstrak buah pir dan juga buah nanas. Oh ya. Jadi rasanya gurih, manis. Gitu. Endul banget. Endulita dong. Aisyah silakan. Silakan. Saya nggak jago kan. Ngacak-ngacak yang ada. Udah. Oke, diminta lagi, dimasak sebentar, didiemin. Didiemnya berapa lama? Cukup lah, setengah menit lah. Oh, enggak perlu ditinggal tidur ya. Tinggal tidur. Waduh, bisa kosong itu. Oke. Sip. Mau ya, ya udah. Apa kan Kak Tiara sukanya itu loh. Biar lebih meresap lagi, makanya saya diemin.
Oke, nah, begini. Udah, terus kita langsung plating aja ya. Oh, oke. Okay. Wah, udah ada. Siap kalau misalkan gitu. Oke. Nanti makanya di komen saya langsung ke sahabat. Iya, benar banget. Nah, ini teman-teman ada pertanyaan nih. Dan pertanyaan kalau mau pedas bisa ditambah hot lava enggak sih? Enak enggak sih ditambah? Kalau hot lava? Sesuai selera sih, tapi saya lebih menyarankan kalau cumi itu pakai irisan cabai aja atau bumbu cabai aja, ini lebih segar karena kan ini fresh kayak gitu. Tapi kalau misalnya pakai hot lava itu cocok-cocok aja. Bisa dicobain. Bisa dicobain. Ini udah matang. Udah. Oke, kita tinggal plating. Matiin. Aduh, makasih. Ini teman-teman, Bella ingetin lagi yang baru join, jangan kemana-mana, harus stay tune terus karena nanti akan ada pertanyaan giveaway. Jangan kemana-mana, Oke. Waduh, cantik banget warnanya juga ya. Semuanya pakai produk dari Mama Suka Indonesia. Ada Deli Saus Saus Bulgogi dan juga ada Deli Saus Kecap Manis Premium dari Mama Suka Indonesia. Tada! Dipegang sama Kak Bella. Dan belanjanya jangan lupa. Iya, Udah siap. Ini saya bawa pulang. Jangan ketawa sama Kak Bella. Jadi ini daun ini buat garnish namanya daun red sorrel. Red sorrel. Oh gitu. Ini Bella sambil intip-intip juga ya teman-teman. Iya silakan Kak Bella. Wah itu daunnya. Ini bisa dimakan loh. Namanya jenis edible flowers. Jadi ini red sorrel bisa dimakan. Oke. Mentah aja gitu ya. Oke, ditambahin wijen. Oh, biar tambah cakep. Tambah cakep. Aduh, udah cakep, endulita gitu ya. Tambang ya. Aduh. Wow, ini menarik banget. Okay. Lapar banget, apalagi ada nasi panas. Jadi lapar. Oke, nikmatin. Oke, silakan. Ya. Menu pertama kita apa? Menu pertama kita apa tadi Kak Bella? Cumi bulgogi. Kami ngasih sama super duper ya. Oke, ya. Udah lapar di rumah. Udah ada yang komen aja. Katanya, aku lapar banget sih. Sama. Saya dari tadi sambil begini-begini sih ya. Saya udah apa sih dari makan siang juga. Enggak lepas. Oke, share. Ini dibawa pulang. Silakan saya dibawa pulang. Tapi aku pagi-pagi. Ya masih ada lagi selain ini. Jangan lupa ya, siap ya. Kalau kita berdua, aduh udah capek nih, udah lapar nih. Tapi mau juga tahu udah selesai. Udah gak pulang. Oh, pulang. Belum. Pertama udah selesai. Sekarang apa lagi nih? Siap-siapin dulu. Kita habis ini siap-siapin buat menu kedua. Siap. Menu kedua jadi harus stay tune terus ya. Teman-teman. Jadi siap mau siapin dulu dengan menu kedua ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Produk ini nih. Boleh banget. Sampai ini. Siapa siap? Endo apa? Endo. 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 Bambang Bunda. Nah. Apa kita langsung quiz aja nih ya? Quiz? Kan itu quiz? Quiz atau bagi saya enggak ini enggak bercanda. Coba lama terjawab lama seneng banget bisa berbagi kebahagiaan dengan sebuah foto juga hyper lovers di mana pun berada ya Kak Bella ya yang sudah disebutin Kak Bella tadi di awal. Jadi sekarang kita ada sesi quiz Kak Bella. Benar banget. Nah kita langsung bacain aja yuk. Ayo ketik kolom komentar siapa yang mau menangin nih apa tuh waffle maker langsung ke semuanya di waffle-in ya ayo biar tiba-tiba di Instagram ayo siapa tahu teman-teman iPhone lovers yang menjadi yang beruntung ya kak ya olahraga coba ayo olahraga kanan atas bawah dan juga nggak cuma ada waffle maker betul ini ya iya sudah ada nih pakai produk dari Mama Suka Indonesia kalau dapat ini bisa langsung cobain di rumah. Mantap. Kalau masih kurang beli aja di hypermart. Oke. Ayo Kak Bella, yuk. Eh, udah masuk kali. Sharing dulu nih. Siapa tahu itu menjadi pertanyaannya loh. Oke. Okay. Nah. Jadi untuk apa?
Mama suka ini, dia ada berapa varian sih? Ini yang tadi kita masak-masak ya? Iya, yang tadi kita masak-masak. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan ya, Kak Bella ya. Yang tadi kita masak-masak itu adalah salah satu varian dari ASEAN Soul Series yang masuka yang launching di pasaran tahun ini. Ayo dengar ya. Ya, denger ya, catat baik-baik ya, nanti ujiannya keluar ya. Tuh enggak apa-apa. Jadi ada saus bulgogi nih Kak Bella yang tadi kita masak bareng-bareng ya. Dan ini taste-nya biasanya memang gurih manis. Gurih manis karena yang tadi saya bilang kayak kita. Oh, sekali. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini memang mengandung ekstrak pir dan juga ekstrak nanas. Wow, dan cita rasa Korea tapi sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Dan jangan khawatir, halal. Halal, teman-teman, halal. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di belakang nih kamera ya. Wah, ada teman-temannya nih, saudara-saudara. Wow, ada saus teriyaki. Nah, ya, ada saus teriyaki. Teman, biasanya juga rasanya ada gurih-gurih, cuma lebih manisan yang bulgogi. Bulgogi. Oke. Kita. Kemudian ini juga ada saudara nih yang lain nih. Ada saus tteokbokki. Ada saus tteokbokki nih teman-teman. Nah, Kakak Bella tahu ya tteokbokki itu adalah salah satu street food terkenal di Korea ya. Betul. Bawain dari Korea jauh-jauh ke Indonesia. Betul biasa. Buat para lovers nih. Eh, teman lovers dan semuanya. Tapi ini sausnya ya Kak Bella. Only saus aja. Nanti yang lain. Nah, ini apa saran kalian? Nah, ini kebetulan rasanya ya spicy hot. Oke, okay. Banget yang suka dengan pedasnya di depan. Kalau dikasih tahu coba ini diunjukin nih, mendekat nih ke teman-teman nih. Jatuh cinta. Oh my god. Jatuh semua. Coba ya, warna lihat enggak apa-apa, Kak. Kita tunggu ya teman-temannya. Ini ada saus tteokbokki. Oke. Saus tteokbokkinya ada 3. Ada saus tteokbokki original. Nah, itu ya. Kemudian ada saudaranya lagi nih, ada saus tteokbokki creamy yang pinky. Siapa yang suka warna pink? Aku. Pas suka. Kalian boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang. Bagus banget. Kemudian ada tteokbokki hot spicy, banyak yang pedas ya. Kemudian kita juga ada saus japchae nih. Nah, oh, okay. Kalau biasanya kita nonton drama Korea buat para di drama lovers itu gila ya. Di situ orang makan kayak sohun gitu kan. Nah, ini bahan dasarnya ini. Saus japchae. Ini original dan juga spicy. Mantap. Kalau kita beli di restoran kan tahu sendiri ya, mahal banget. Benar. Berarti tempatnya masih gini. Benar. Mana waktu hilang. Nolnya dindingan nolnya. Iya, jadi ini murah banget. Murah banget ya. 10 ribuan udah bisa makan ala Korea. Cuma 10 ribuan. Mantap. Oh, iya, teman-teman. Itu jadi saus saus teriyaki dari Mama Suka Indonesia. Okay. Ada saus teriyaki, ada saus bulgogi, ada saus tteokbokki, dan juga ada saus japchae. Oke. Okay. Terus sudah gitu juga ada ready tteokbokkinya juga. Ada ready tteokbokkinya tadi yang Kak Bella tanya ini cuma sausnya aja. Okay. Ya, yang belakang emang sausnya aja. Betul, karena memang ini bisa dimasak dengan bahan-bahan apapun ya, nggak cuma yang dari Korea kue tok gitu ya, tapi juga bisa dengan mie, jadi rakoki, cocolan juga bisa, cocolan cireng, cilok, dan teman-temannya cici yang lain. Apa tuh sih, Kak? Aku mau tahu deh ya, teman-teman. Nah, kalau artisinya ready to cook, ini nih yang di depan nih. Ya, jadi juga ada ready to cook tteokbokki, kemudian ada ready to cook japchae juga. Tapi ini langsung masak, ini satu porsi. Jadi ya, ada dua varian juga ya. Betul, ada tteokbokki dan ada ya cici. Nah, apa kita langsung aja ke dari sana? Tanya. Udah teman-teman udah banyak yang komen mau udah ada 1.500. Oke, pertanyaan yang pertama Bella yang sebutin dulu. Boleh, silakan. Boleh ya teman-teman, food lovers dan food lovers, siapkan kuping kalian, siapkan jempol kalian ya. Dari tim dari Mama Suka akan memilih ya nanti ya. Ini tim lagi pilih. Siap ya. Siap, karena katanya ada 2 juta yang masuk. Oh, luar biasa. Cepet banget. Langsung naik ke atas. Oh, sudah ada ternyata. Oh, cepet sekali. Oh, siap-siap ya. Deg-degan sih. Deg-degan banget. Siapa mau ini? Siapa mau itu? Kan? Ada Waffle Maker dan juga ada paket produk dari Mama Suka Indonesia. Mantul. Ya, buat yang beruntung menjawab pertanyaan dengan benar.
Ini teman-teman dari Tempat Lovers kalau bisa dapetin ini, mau bisa langsung buat di rumah lo. Iya. Nanti nah, saya bawa ke seleb kan gitu. Wih, semuanya dia beli. Oke, gimana sih? Agak-agak pelan-pelan sebentar ya, karena okay, kita bakal nulisnya entah salah akun gitu kan. Video. Nah, agak susah juga nih. Iya ya. Silakan kita yang pertama. Yang pertama dari Lovers Syama masuk ke Indonesia ada Kava underscore Mary M3RRY ya. M3RRY bener, M3RRY Kava underscore Mary. Mantul, mantul. Yang kedua, aduh, yang kedua nih teman-teman dari Lovers ya. Ada siapa bilang kuping kalian ada bang dari Katutin Megawati. Selamat kalian juga mendapatkan Obo Maker dan juga pakai produk dari Mama Suka Indonesia. Wah, teman-teman bisa langsung buat menu waffle nih buat besok pagi terus sama buat dari produk Mama Suka di siang hari. Oh, pas pakai kan ya, atau iya gitu deh. Banyak pokoknya ya. Okay. Dari yang kedua ya, kita lagi sekarang Sinta deh ya teman-teman. Oke, okay. Dengerin baik-baik, jempolnya jangan lupa ya, jangan sampai kesleo. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis varian dari Ready to Cook series. Wow, iya. Ready to Cook series sudah diginiin. Ready to Cook series. Ayo. Ready to Cook teman-teman harus bisa jawab. Ayo ceritain ya sama Kak Sinta. Ya, ini cita rasa Korea dalam 5 menit. Cukup 5 menit saja kalian bisa menyajikan makanan dengan Endulita Bambang. Bambang Gurinda. Ini sambil nonton drama Korea kesayangan Kak Bella. Puasa di sekitar 5 menit, duduk cantik makan lagi tuh sama teman Pak Sonjongki tadi katanya ceritanya. Dan berasa lagi di Korea. Harus saya. Rajin sekali juga di hypermarket, silakan bisa digorong sekeranjang-meranjangnya. Bisa sampai duitnya. Borong semuanya. Oh, kita juga borong aja. Gimana sih? Mau katanya udah ada 2 juta lagi yang masuk. Wih, mantap sekali 2 juta, teman-teman. Jadi harus sabar, harus pelan-pelan. Nulis apa ininya enggak boleh salah ya. Betul, betul. Ini sambil aku rapikan. Oh, boleh. Yang tadi Kak Bella. Ini jawabannya apa? Kita terlalu bersemangat. Kasih tahu jawabannya. Coba dong kasih tahu lagi. Ya, tapi Bel udah tahu juga sih. Jadi ada. Yang tadi kita sebutin aja ya. Yeah. Jadi tadi jawabannya adalah ada saus teriyaki, yes. Ada saus bulgogi, kemudian ada saus tteokbokki. Dan juga ada saus japchae. Oke, okay, ada 4 varian teman-teman. Ya, banyak banget, memang banyak. Oke, sudah tip? Oh, sudah, sedang dituliskan dulu Kak Bella. Siapa nggak salah? Supaya nggak salah. Salah tag nanti ya. Oh, benar. Oke. Mohon bersabar, ini ujian. Oh, sudah ada nama kata-kata. Yuk kita sebutin. Yang pertama dari followers yang masuk ke Indonesia ada Bella Rinda. F-F-R-A-R-I-D-H-O. Oh iya. Oke, selamat ya. Yang kedua adalah Wijaya Dedi 4. Dari Mama Suka. Empatnya ya, jangan lupa tadi ya. Iya, teman-teman Lovers ini ya, jangan lupa. Jawabannya apa tadi? Jadi jawabannya, aku nyontek boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Jadi jawabannya adalah RTC Tteokbokki dan juga RTC Japchae. Selamat, selamat ya nih yang tadi sudah disebutkan untuk 4 pemenang. Jadi nanti akan dikirimkan langsung. Ditunggu aja deh ya. Hadiahnya dari Mama Suka ditunggu. Dikirimkan. Oke. Udah yuk pulang. Hei. Pulang ya. Soalnya kita mau ada satu lagi. Enggak sabar juga ini. Dari tadi ngajak pulang. Oh enggak, kamu canda ya. Ada satu lagi ya, Kak Bella, ya. Ada satu lagi teman-teman Hypermart Lovers, mungkin kita langsung panggil siapa. Panggil lagi teman-teman, lagi siap-siapin khusus buat Oke. Menu kedua kita, menu kedua kita panggil. Pasti kesayangan kita sama Syafami. Halo Syafam. Tempat menghilang karena kebutuhan yang terbaik kita semua nih Kak Bella. Rapihinnya area. Iya. Jadi menu kedua itu
Oke. Okay. Menu keduanya apa sih teman-teman? Hmm. Oh mungkin chefnya tadi ini ya harus prepare lagi. Iya. Karena biar yang terbaik ya yang kita sembahkan oleh hari ini banget. Karena tempat lovers juga pada para food lovers dimanapun berada. Oh, betul. Mana nih chef? Saya sudah nggak sabar. Nah, teman-teman kita kasih lagi ya. Jadi tadi kan udah ya, udah ada 4 pemenang. Nah nanti di akhir acara ada lagi ikutannya. Jadi kita harus stay tune sampai akhir. Jangan kemana-mana yang kabelnya. Iya benar banget. Nanti ketinggalan tadinya. Betul, betul. Jadi kalian harus benar-benar dengerin ya obrolan kita. Siapa tahu itu menjadi pertanyaannya teman-teman Hypermart Lovers dan Food Lovers. Ya juga jangan lupa sambil olahraga jempol ya. Betul. Olahraga atas bawah, atas bawah gitu biar nyetiknya benar. Lancar jaya. Terus sudah gitu nanti kalau udah selesai akhir acara, kalian bisa banget nih belanja ke Hypermart. Untuk produk-produknya semua ada dan lengkap di Hypermart. Jadi kalian enggak usah khawatir nih harus ke sini, ke sono atau kalian enggak sempet keluar rumah nih, kalian bisa banget belanja di belanja online di Hypermart. Jadi banyak banget ya. Nah, dan juga banyak juga itu promosinya, Kak. Iya, ini nih salah satunya nih, Kak. Yes. Ini nih si Bulgogi ini lagi diskon 15%. Wah, lumayan ya, lumayan ya, Bu. Tanggal-tanggal segini dapat diskon. Siapa yang enggak happy? Siapa yang enggak happy? Terus udah gitu juga apa namanya? Itu kan ada saus bulgogi teriyaki juga ya kan. Nah ada nggak sih yang lainnya kan? Ada temennya saudaranya si teriyaki juga lagi diskon. Wow mantap. Yang saus 260 ml diskon 15%. Kemudian juga ada nih saus tiram. Kebetulan kita punya dua saus tiram yang belum ada di Indonesia. Wah serius? Kalau misalnya cuma saus tiram nggak satu doang besar gitu kan. Nah kita punya saus tiram udang plus jamur. Are you sure? Yes of course. Oh my god, Inggris banget. Ini ada saus tiram udang plus jamur. Oke. Satu lagi saus tiram manis. Nih kebetulan juga lagi ada diskon. Mantap. Udah ya, Oh, yuk bisa di. Gede banget ya udangnya. Kita ayam melirik-lirik ada udang di sebelahnya gede sekali. Nah, Hypermart ada udang, ada kerang. Wah, cantik sekali ya. Ini sepertinya Chef Ami ini pecinta bahan-bahan tuh gak, like? Iya dong. Banyak dedaunan. Okay. Tapi bermanfaat ya. Oke, okay. Bermanfaat. Nah, jadi menu kedua kita mau masak apa sih ya? Nah, menu kedua nih, aduh, ada. Coba tebak nih kamera dari ini. Okay. Ayo, udah ada pokoknya seafood. Jadi menu kedua ini lebih lengkap seafoodnya. Oh, okay. Karena ada udang, ada kerang, ada cumi juga yang tadi saya. Iya. Semuanya ada teman-teman yang bergabung gitu ya. Tapi bedanya ini untuk pencinta yang suka pedas. Ya, makanya spesi topoki seafood. Gitu. Okay. Pasti dengan bahan-bahan Mama suka. Oh, okay. Kayak gitu, Chef. Okay. Yang mana nih bahan-bahannya, Chef? Oke, okay, nih bahan-bahan pertamanya ada udang. Udang, ada cumi, ada kerang, ini yang udah direbus ya, kerangnya udah direbus. Sebelumnya direbus dulu direbus ya. Dulu. Nih, ada chili flake, ada bubuk cabai yang udah diblender, buat memasak. Ada parsley, ntar saya bakar cok. Ada bawang putih juga, ntar bakar saya cok. Ada pasti ada garam, ada gula juga. Oke. Okay. Produk pemasukannya? Ini semua ada. Oke, okay, produk pemasukannya yang saya pakai. Nah. Ini topoki, spesi. Oke. Okay. Kita bongkar ya Kak. Boleh. Yang di rumah pada tahu isinya apa aja. Ini kebetulan pakai yang hot spicy ya. Iya hot spicy. Kalau misalkan nih ada yang aduh kurang suka pedas. Aku nggak suka pedas. Ada bisa diganti yang lain ya? Ada. Jenisnya ada yang original atau yang creamy? Oh yang kalau kan saya pulang bawa pulang satu chef. Oh. Itu tuh yang di depan. Coba itu ya. Ini yang original yang pertama ya. Yang original warna oranye ya. Ya, yang ya, ya. Oke, ini isinya. Oke. Aku penasaran sih dalamnya. Nah, ini kapelo dalamnya ada kue tok dari Mama Mas tadi ya. Ada sambal spesinya juga. Gula cacangnya sama ini, tapi ini campurannya bikin atau wijen. Nah. Jadi lengkap ya dalam satu ini. Jadi Kak Bella kalau misalkan memang kita nggak ada waktu ya chef ya, ini kan chef udah prepare ya dengan seafood lain sebagainya. Kalau kita nggak ada waktu, bisa aja
cuma masak. Udah, jadi cuma masak ini 100 gram kue tok dicampurkan dengan 100 ml air. Kemudian ditunggu sampai mendidih, masukkan bumbunya, begitu mendidih ya juga dicampur matang. Taburin aja nih pakai biji wijen. Jadi bukan sulap, bukan sih. Kayaknya teman-teman ada satu bahan lagi yang saya lebih biar lebih khas lagi. Saya tambahin ini lagi. Tambah pedes lagi. Oke, okay, jadi saus tteokbokki dari Deli Saus. Iya. Jadi biar lebih pedes. Kamu suka pedas? Enggak sih. Kamu suka pedas. Aku lebih suka yang creamy sama yang original. Tapi oke. Okay. Okay. Saya sambil prepare masak ya. Boleh, silakan. Ya. Oke. Jadi udah pakai tteokbokki, udah banyak vitamin-vitamin di dalam seafoodnya ini ya. Jadi sebenarnya tteokbokki ini bisa divariasiin apapun. Ini ya. Juga tteokbokki ini berbahan dasar tepung beras, jadi manfaat mengganti beras juga bisa sih sebenarnya. Makan segini kenyang loh. Kenyang ya. Dan tteokbokki juga salah satu dari street food Korea ya, yang memang sudah happening sekarang ya. Buat pencinta Korea sekarang, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Korea. Benar, teman-teman. Jadi kalau kita beli di restoran kan ya, harganya ya begitulah ya. Kalau kita suka bolak-balik melihat apa namanya, masalah di tengah. Dan di sini mungkin buat Hypermas Lovers dan juga Food Lovers ada yang mau ditanyakan, boleh kita komentar buat kita dari sini. Betul, nanti kalau udah selesai udah pulang acaranya bisa nanyanya caranya siapnya nih. Oke, okay. Kita langsung makin panas, minyaknya udah panas. Oke, ada yang mau share? Kalau tteokbokkinya diganti chef-nya bisa nggak nih chef-nya nih, atau kakaknya bisa jawab? Bisa aja sih, semua bisa. Karena produk Mama Suka itu bisa masuk ke semua produk. Jadi semua bahan. Jadi diganti japchae ya tadi ya? Bisa langsung dicoba di rumah. Karena kan kalau japchae memang identiknya sebenarnya sama bahan-bahan seperti mimian ya, apalagi kondimen dasarnya itu dipadukan dengan sohun, seperti sohun, bihun, mie goreng, nasi goreng. Oke. Okay. Tapi bisa juga dipadukan. Kita masukin ya kak. Ini semuanya udah buat di rumah, semuanya dimasukin. Semua dimasukin. Kalau kerang dicuci dulu apa gimana? Dicuci dulu. Kalau biar kerangnya biar kan ini kerang. Rebusnya? Iya. Kalau rebus buat kerang ini dia agak lama karena kalau mentah itu bisa efeknya kayak sakit perut kayak gitu loh. Bisa puyeng juga kalau. Nah berarti kurang lebih berapa lama? Berapa lamanya itu sekitaran ya? Beda ya kalau chef yang itu tetap gitu kan ya. Benar ya? Pelan-pelan. Kita benar-benar nggak baru jawabin ya. Kita kasih tahu lagi yuk. Boleh. Itu ada tteokbokki seafood ala kakak. Kalau biasanya tteokbokki ya udah sama kue tok gitu. Nah ini modifikasi nih dari yang lama ini dicampurin sama bahan seafood. Saya pakai pertama masukin satu pack saus Deli Saus. Ini dia udah jago banget nggak apa-apa ini. Langsung masukin aja. Kalau kabelnya sih nggak kentang. Wah pas ya kabelnya. Ini juga di dalamnya ada bahan gochujang nih, bahan yang khas Korea yang nggak boleh absen kan dari ingredients-nya. Dan jangan lupa aslinya semua sudah halal. Siap ada pertanyaan? Boleh. Pematangan seafood itu diukur dari mana? Kematangan sih. Udah matang nih. Dari warna. Dari warna pertama. Yang paling jelas ini udang ya, dari warnanya udang jadi berubah warna. Udah orange. Dari orange gitu. Kalau yang cumi dia udah agak terlalu kaku, jadi udah kelihatan matang. Kayak menciut gitu. Menciut, benar banget. Oke, udah kelihatan ya. Udah gede, udah berubah warna. Sedikit banget. Oke. Ini saya tambahin lagi dari produk. Sudah bisa. Hati-hati sih ya. Sobek. Ini berarti kemasannya juga membukanya gampang. Jadi siapnya nggak galau. Jadi cuma duduk campur. Pedas sekali. Pedas sekali. Pecinta pedas mungkin. Oke. Surga dunia.
udah ditambahkan saus dari jelly sauce atau saus dari Tteokbokki. Kita tambahin chili flakes-nya lagi biar pedes lagi. 2 sendok teh aja. Oke, udah 130. Biar nampol. Nampol. Kita aduk lagi. Aduk-aduk. Wow. Yummy banget tau gak sih? Banget. Ditambahin ditambahin air sekitaran 100 mili. 100 mili ya? Oke. Oke, cukup. Begini aja. Nah, kita aduk lagi. Ini banget nih High Chocolate warnanya ya. Ini High Chocolate, siapa tahu udah pernah cobain Tteokbokki nih. Coba ketik di kolom komentar. Ayo, sukses. Coba ketik. Dan rasa favorit kalian apa? Nah, siapa tahu kalian punya pengalaman yang belum cobain bisa beli. Iya, bisa dicoba. Udah kelihatan matang, udah meresap di seafoodnya, kita masukin si Tteokbokki ini. Tapi jangan langsung masukin karena ada pengawetnya. Dalam 5 menit saja. Jadi Mama Suka membuat suatu produk yang praktis makan ya. Dan siapapun bisa masak juga dengan siapapun bisa. Nah, siap ada pertanyaan. Ya. Kalau Tteokbokki pakai beef bisa enggak sih? Ini bisa banget. Judul masakannya Tteokbokki. Iya, benar. Jadi kalau diganti beef berubah judul. Betul. Jadi berubahnya seperti Tteokbokki beef ya. Jadi bisa pakai beef apa aja bisa gitu. Bisa asal dia dipotongnya tipis-tipis jadi lebih cepet ya? Lebih cepat matang kayak gitu. Karena si Tteokbokki ini enggak bisa dimasak lebih terlalu lama atau bakal lembek. Iya, bakal lembek kurang enak ya. Oke. Kayaknya udah matang ya, Chef. Kita garnish. Oke, udah dipinggirin semua. Pinggirin, ini tinggal garnish aja nih. Oke. Sambil chefnya siap ini sampai plating ya guys. Kita rapi-rapi dulu. Kita nih mungkin bisa langsung ya teman-teman ya sebagai lover. Ini perlu dikasih tahu lagi kan? Ya, infoin ke teman-teman. Untuk beberapa varian Tteokbokkinya itu sendiri. Jadi ada berapa? Ada berapa? Untuk apa si Tteokbokki sendiri nih Kak Bella, ada 3 varian. Ada varian original yang pedasnya pas gitu. Kemudian ada varian ini mungkin buat Kak Bella yang tadi katanya kurang suka pedas tuh, tapi tetap pengen banget makan Tteokbokki gitu. Itu bisa coba varian creamy yang warnanya pinky, yang pinky-pinky ya. Kemudian untuk yang suka pedas, kalian tertantang dengan pedasnya kehidupan. Wow. Kita sediakan. Wow. Di situ pakai spicy ya. Mantap. Jadi ada 3 varian ya. Original, creamy dan juga hot spicy. Oke, tuh ya teman-teman ya. Nah, terus sudah gitu juga yang identik nih Mama Suka itu kayak nuansa ala-ala ala Korea ya. Ya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo nih ya teman-teman ya. Iya. Jadi memang sesuai tekannya ya. Kalau yang si saus tadi kan saus Asia, saus series adalah bawa cita rasa khas Asia Korea dalam rumah. Sedangkan yang FTC adalah kita rasa Korea dalam waktu 5 menit saja cukup. Oke, kita langsung. Jadi gak usah jauh-jauh ke Korea ya. 5 menit aja. Oke, sebentar lagi lah. Sebentar lagi kita matang. Oke. Sambil nunggu si Tteokbokki-nya ini matang. Oke, udah matang. Sebentar lagi. Udah sabar ini matang. Sabar banget ini. Iya, gak sabar. Saya mau pulang. Bisa punya langsung praktekin gitu. Boleh. Chef, sambil nunggu chefnya ini, kita bagi-bagi giveaway dulu yuk. Boleh dong. Teman-teman, bagi giveaway. Siap-siap ya untuk tangan jempolnya ya. Oke, pertanyaan pertama adalah kareng-kareng. Monggo dibaca ya. Tadi baru dijelasin harus tahu ya semuanya. Sebutkan varian dari Mama Suka Deli Saus Tteokbokki. Oke, ada 3 ya variannya.
ini nih. Ini nih. Ada berapa varian di saus topoki? Ayo, isi topokinya varian. Yuk, olahraga jiwa hari ya. Nanti pemenangnya berhak mendapatkan paket produk dari Konsum Indonesia, Kak Bella, dan juga berhak mendapatkan Jadi kita catat dulu pelan-pelan dan chef kami juga sedang menunjukkan
dua pasangan kita hari ini. Mantap tuh ya, Hypermart Lovers dan Food Lovers. Temanya seafood ya, seafood ya. Siapa suka makan seafood? Karena seafood itu apa namanya, manfaatnya banyak, khususnya buat jantung. Karena zat besinya tuh tinggi banget. Jadi ketika mau konsumsi daging-dagingnya bisa digantikan juga dengan seafood sih. Seafood kita, tapi buat kebanyakan banyak yang alergi tentang seafood. Iya iya. Jadi harus hati-hati juga ya. Kita mengenal diri kita sendiri juga. Benar. Betul, misalkan nggak bisa makan. Nah, jadi kita kasih tahu lagi nih, Hypermart Lovers dan Food Lovers. Jadi pada sore hari ini di Hypermart Cooking Club kita sudah menghadirkan menu nih. Yang pertama nih di depan kita ada cumi-cumi dan yang kedua ini apa sih ya? Spicy tteokbokki seafood. Oke. Sebelum kita sebutin makanannya, yang tadi jawabannya apa? Negaranya Papua Sunjung itu di mana, Kak Bella? Korea Selatan. Selanjutnya. Terima kasih.